Hai guys, selamat pagi. Nah, kali ini aku mau masak menu simple dari olahan tempe. Dan ini tempenya udah aku iris kecil-kecil ya guys. Lalu untuk bumbu yang aku siapkan, di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan juga daun bawang. Semuanya aku iris kecil-kecil seperti ini ya guys. Dan tak lupa pula nanti aku tambahkan ladaku, penyedap rasa, garam, dan kecap manis. Oke, sebelum kita masukkan bersama dengan perbumbuan yang tadi ya guys, ini tempenya aku goreng setengah matang biar ada sensasi kriuk dan crunchy-nya gitu guys. Lanjut di sini kita masak semua bumbunya jadi satu, bawang merah, bawang putih tadi, dan kita tambahkan penyedap rasa, merica bubuk. Di sini juga aku tambahkan sedikit gula pasir biar ada sedikit rasa-rasa manisnya ya guys. Lalu untuk proses terakhir kita tambahkan kecap manis. Yeay.